akan connect dengan itu. Karena beberapa hari ini saya mengamati perkembangan Yesus Pak, itu viral ada ambulans yang merupakan aset Pemkot Majene yang katanya akan ditarik. Dari perbincangan-perbincangan itu saya melihat bahwa itu berhubungan dengan pengelolaan aset keuangan daerah Majene dan terkait dengan pemeriksaan juga, sehingga terpaksa harus ditarik. Ini perlu konfirmasi atau klarifikasi dari Pemkot, karena saya lihat ini menjadi semacam bola liar di medsos ini. Ya. Ya, terima kasih Pak. Dibawa ke ranah politik. Iya. Sebenarnya tidak ada hubungannya politik. Kemarin, ya, kemarin itu kita jual motor hampir 100 motor roda 2. Itu hasil tarikan semua dari orang-orang pensiun, dari orang-orang yang ada bawa ke luar daerah, ke Masamba, ke Pasangkayu, Bone, Palu. Semua ditarik dengan meminta bantuan dari Pol PP dan perhubungan dan bidang aset. Itu mobil hampir 30 semua sudah dilelang jadi uang, uangnya masuk jadi kas. PAD itu akan membersihkan laporan keuangan. Nah, jadi semua yang ikut lelang kemarin semua bisa mendaftar, harganya juga tidak seberapa. Yang jadi mesin, tinggal mesin saja itu dijual. Yang tinggal mesin, tinggal kerangka, semua jadi uang. Jadi timbang apa? Mobil yang Pol PP dulu hancur, tabrakan di pangkat, sudah jadi uang semua itu. Sudah masuk di kasta. Nah, siapapun pemegangnya itu kalau bukan haknya, itu harus menjadi pemeriksaan BPK. Tidak boleh diserempet-serempet. Saya tidak mengerti dan saya tidak mau, saya tidak gentar menghadapi yang begini-begini, karena kita jalan sesuai dengan koridor. Ini kalau orang-orang bodoh itu, kalau yang mau membawa persoalan ini ke politik, suara ambulans, di mana dia punya kewenangan kalau dia bisa memakai itu mobil? Ini kan gara-gara kepala rumah sakit Dr. Rahmat, saya belum panggil ini. Dia berbuat selenaknya, dia tidak pernah melapor ke saya bahwa saya akan berbuat begini, begini, ini selenaknya. Apa itu? Surat perintah untuk menarikkan kembali ke mobil. Belum ada, ini kan baru isu-isu ya. Kan ada namanya pemeriksaan laporan draft bahwa Anda itu ada masuk di sini ya, draftnya itu yang di, tapi biasanya itu terap kalau mau di sudah itu lah yang jadi LHPI. Kalau BPK yang sudah keluarkan terap itu sampai di berubah. Jadi belum ada penarikan secara tertulis. Iya. Jadi kalau sudah ada, biar dia tidak mau, kita kasih bantuan dia ambil itu mobil. Iya. Itu. Kita lihat dulu ke lembaganya itu apa, mana dasar berdirinya. Kalau dia bilang LSM, kalau dia bilang saya lembaga, mana lembagamu dia disetujui ke itu notaris, berdiri ke di atas notaris. Tidak ada. Dokter Rahmat waktu diperiksa BPK tidak bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa saya meminjamkan secara lisan. Kepala rumah sakit sekarang dia tidak mau bicara, saya bukan wewenangnya, karena bukan dia yang berbuat. Yang membuat ini perbuatan ini ada sama Dokter Rahmat, kepala rumah sakit, karena dia punya hubungan pribadi. Saya tidak tahu lebih jauh, dia juga tidak bisa pernah menyampaikan ke saya bahwa saya berbuat begini. Nah, itulah kesalahannya dia. Dan kita semua ini jalan sesuai dengan koridor yang ada. Tapi ya tadi Pak Kasman bilang rektorat tunggu LHP, kalau masuk itu LHP ini tarik. Ada OPP semua satuan kekuatan yang akan ditenda ya.
satuan kekuatan yang ada di benda kita pakai untuk menarik. Nah, jadi seperti itulah. Kalau memang mobilnya sudah sampai dalwarsa, sudah sampai waktunya lelang, dilelang di data ada KPKNL yang menilai. Kalau saudara-saudara mau mobil beres di sana.